ibarat roti itu tanpa keju dia apa? Ya mengenyangkan juga sih gitu, cuma agak kurang gurih. Gurih, agak kurang gurih. Mencoba ampli dan efeknya sekalian. Ini tugas baru dan juga buat kalian yang pengen efeknya di efekin, just call us. Oke? Just be yourself. Beliau suka dengan ampli orange karena warnanya juga keren, orange, dan juga orange adalah brand ampli dari Inggris yang sudah lama, tahun 60-an kalau nggak salah ya. Aku mau yang ada send return-nya dulu. Mana tabung apa yang solid? Yang tabung mana yang solid? Yang tabung ini. Ini yang tabung. Oke, ini gitar bomber-nya. Nanti saya mau cobain. Oke, bomber langsung. Ini super. Ini super keras. 100 watt 1x12. Solid state. Oke, langsung aja dicoba. Ini pakai tabung apa ya? Nah, ini pakai kulkas AX7. EL84. Aduh, keren kalau EL84. Saya suka EL84. Send return ya? Ya. Karena aku mau send return, aku mau sound originalnya orange. Nanti efeknya digunakan untuk efek saja. Ini ampli orange ini legend buat Padi juga, legend karena di album kedua Piu itu menggunakan orange. Ini cukup dekat juga dengan Padi. Legend buat Padi juga legend. Kemana itu amplinya Piu ya? Coba besok ditanyain ya. Oke, okay. Tapi buat compare coba deh yang solid. Solid. Tapi enggak lah ya, kalau sudah ini solid enggak lah ya. Oke, okay, kita stick on tabung, on cup. Karena ini EL84 juga, yeah. Saya suka EL84. Ini apa, substitusinya, opsi lainnya selain ini, yang tabung, orange. Ada pilihan juga, cuman dia nggak ada distorsinya, tremolo. Tidak ada distorsi? Nggak ada distorsi. Hanya tremolo. Berbentuk combo atau? Combo, sama seperti ini. Tabung juga? Tabung juga. Seniten ada? Seniten. Boleh coba. Tapi kalau dia nggak ada food suite pasti ya, dia tidak ada. Ini malah ya model ini ada food suite-nya untuk dirty-nya, dirty dan natural. Rocker adalah pilihannya sepertinya. Ini kenapa dia tidak dikasih drive? Oh, tujuannya untuk yang pakai tombok ya? Ya, benar ngajar beli. Tapi ini ada food suite-nya nanti. Ini nggak ada. Ini food suite-nya optional. Tapi oh, contohnya ada ya.
untuk clean-nya beda ya? Clean-nya lebih enak ini pasti. Oh gitu. Iya. Ini pakai sama EL84 juga. EL32 ini. Dia ada pilihan sweet pilihan tabungnya di belakang, Mas. Sorry. Oh, ada pilih tabungnya. Speakernya juga merah. Oke, okay, speaker apa itu? Lavoisch. Nah, ini ada pilihan tabungnya. Pilihan tabungnya antara aku tidak kelihatan. Oh, 4 tabung sama 2 tabung. Oke, 2 tabung dulu deh. 2 tabung dulu ya. Iya. Ini EQ-nya cuma 2. Lebih soft, lebih halus. Tengah standby, headroom. Wow. Tabung ya? Iya. Apalagi 4 tabung nanti. Headroomnya, waduh, gede banget. Tremolonya. Itu tadi yang kita coba pakai 2 tabung, sekarang 4 tabung, dia ada pilihannya 2 atau 4 tabung. Lebih ngendang lagi ya, lebih cak lagi. Mungkin coba dikecilin dikit anunya, high-nya. Coba kalau sekarang headroom. Wis. OMG. Keluar banget. Dia tuh nggak ada reverb-nya, cuman rasanya ada reverb-nya ya, rasanya gila ini.
beliau minta disettingin lagu hitam ya. Coba main hitam. Saudara-saudara, jadi boring. Coba ini udah di natural nih. Oke, sesuai dengan namanya, ini adalah rocker. Jadi soundnya ya rock, ngerok lah dia apa adanya. Jos jos dor, karena ada dirty-nya juga, dia lebih menonjolkan ke dirty-nya juga. Dan ini namanya adalah tremolo lord, trem lord. Susah kalau dia pakai 12AT7 tabungnya. Oh, 12AT7 ya, bukan ya, AX7. Ya. Lebih clean. Lebih clean. Tinggal dikasih drive-nya jadi juga kan ya. Ini jadi boring. Kita cobain yang solid state. Ibarat roti itu tanpa keju dia apa? Ya mengenyangkan juga sih gitu, cuma agak kurang gurih, agak kurang gurih. Dan menurutku sayang ya kalau orange tapi tidak tabung, sayang. Artinya bisa pakai ampli apa aja gitu kan ya kan? Paling ya gitu-gitu aja suaranya. Betul tidak? Kuping awam. Betul sekali. Betul banget. Kalau beli jangan nanggung. Iya. Enak tapi spesialnya kurang dapat spesialnya. Enak sih, enak aja. Dengan ampli lain ya mungkin juga sama lah suaranya. Clean dulu ya. Clean, help, full. Full aja, full. Oke,
loh, ini asik loh, daripada yang kakaknya yang gede. Ini kan itu 2x12, ini 1x12. Tapi lebih berpower dia malah. Iya, lebih ada powernya. Lebih berkarakter juga, berpower dan lebih berkarakter. Anda kupingnya tajam juga Anda? Ya iyalah, tiap hari dibikin berisik soal. Aku rasain. 1x10 speakernya. 1x10 itu 2x10 ya? Iya. Oh, dapat juga. Tapi kok malah tajam dia ya? Padahal 1x12. 1x10. 1x10 dengan 2x10 harusnya kan, tapi dia malah kok lebih tajam deh. Kadang-kadang memang seperti itu. Kayak amplinya DH U2 yang jadi andalannya dia, dan itu ampli mahal banget gitu. Satu ampli, amplinya kecil. 1x12 cuma 12 watt. Amplinya 50 juta harganya. Jadi nggak selalu yang amplinya gede itu selalu lebih bagus, nggak juga gitu. Karena mungkin ya pengaruh kotaknya, ini kabinetnya, dengan ukuran speakernya, dengan wattnya juga. Ini enak. Cukup tajam. Itu tabung juga ya? Ini tabung. Coba kalau kita dirty. Kecil-kecil cabai rawit juga mau ditaruh di ruang tamu juga udah kenceng banget. Memilih ini alasannya adalah ini ada dirty-nya, jadi nanti pakai food suite dia bisa dapat dirty-nya dari orange, sedangkan yang ini tidak ada dirty-nya, jadi ini emang enak suaranya, mewah lah gitu, mewah tapi dirty-nya nggak ada, jadi dirty-nya harus ngambil dari optional. Nanti yang kan mau pakai efek juga, sayang aja gitu kalau dirty-nya ngambil dari efek. Saya berencana efeknya itu benar-benar untuk efek aja, modulasi delay dan lain-lain. Dirty-nya tetap dari ampli. Oke, sudah terpilih jawarannya. Terima kasih. Ada dusnya ya? Ada ini baru. Karena mau dikirim ke. Cobain dong. Oh iya. Mas.